Budijaya Audio ya. Gemerlap lightingnya sudah terlihat dari sini. Nah itu ya. Untuk saat ini di depan saya para pedagangnya lumayan banyak di sini. Dan ini masyarakat juga pada berkumpul di sini. Jadi alhamdulillah sudah mulai normal lagi ini ya. Semoga lekas sembuh Indonesiaku. Setelah ini kita mendekat ke lokasi check soundnya ya. Oke wes, langsungnya ke sana yuk. Oke, ini saya sudah berada di pintu masuk Ilur. Nah, soundnya ada di sana. Lumayan ya, pengunjung lumayan. Tapi ini warga sini semua ini. Oke, oh ini persiapan untuk pesta kembang api juga, Lur. Nah, ini ya. Amunisi kembang api. Meritip. Oh, untuk soundnya ada di depan sana. Budijaya Audio, boxnya CLA. Aduh. Ya. Oke, CLA 8 subwoofer. Terus mid-nya ada 6 ini. Woi, mantap ya. Untuk lighting-nya sendiri ini beam-nya ada 4. Terus parlet-nya yang di atas 2. Yang di sini juga ada 2. Yang di bawah 2, jadi ada 6 parlet, 6 beam, 4. Genset ada di belakang sound sana. Ini yang box CLA-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kemudian yang atas itu entah ya, ditutupi grill soalnya. Ini BJ Audio alias Budijaya Audio. Cek sound untuk acaranya sih santunan anak yatim ya. Tadi soalnya siang di sini pengajian. Hari ini full cek sound. Di belakangnya ada terop. Di belakangnya sini ada terop buat pengajian tadi. Santunan anak yatim. Gensetnya ada di belakang sana. Soundnya ini ya. Nah, itu ada mid low yang juga ada 2. Samping kiri dan samping kanan. Terus mid high-nya 6. Ruang operator ada di sana. Tapi lokasi santunya sempit ini. Ini banyak sandal-sandal yang ditinggal di sini. Ini tadi habis salto. Sekarang break dulu sebentar. Mantap, wes. Kita lanjut lagi nanti. Oke. Kita ke ruang operator dulu. Thank you.
lur, pesta kembang api lur. Sone mati. Biasanya gandengannya pong-pong pesta kembang api sambil disetel video pong-pong tuh. Nih.